Fusion Dynamic Design. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua Theodorus atau Ivan Ferninos. So guys, kali ini kita akan masuk lagi ke episode info dari Ivan yang episode ke-11. Ya, kali ini gua akan membahas 4 tokoh Kapten Tsubasa dengan pemain penjaga gawang yang terkuat mereka ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Ya guys, seperti yang kita tahu, Kapten Tsubasa yaitu mau semua pemain Kapten Tsubasa mungkin ya. Jadi kali ini ada 4 pemain terkuat yang menurut gua, mereka ini adalah pemain penjaga gawang dari Kapten Tsubasa, atau kata lain adalah pemain penjaga gawang yang menurut gua ya. Jadi diantaranya 4 ini merupakan tokoh pemain penjaga gawang di Kapten Tsubasa terkuat yang akan gua jelaskan kepada kalian seperti hal yang sebelumnya. Jadi diantaranya adalah beberapanya, salah satunya adalah tokoh Kapten Tsubasa idola gua ya. So, kalian penasaran? Langsung aja cek videonya berikut ini. Yang keempat, Ricardo Espadas. Ricardo Espadas merupakan pemain penjaga gawang Meksiko dan ia pertama kali muncul di manga World Heroes sebelum pertandingan dimulai. Untuk bisa menguasai kemampuannya, Espadas harus mempelajari ilmu untuk melakukannya. Dalam pemain penjaga gawang Meksikonya sebagai Espadas, ia mampu menggunakan kekuatan dari ilmunya tersendiri. Walaupun berada di posisi keempat, Espadas dikadang-kadang memiliki kekuatan yang setara dengan penjaga gawang yang lainnya. Selain itu, Espadas juga memiliki kekuatan untuk membaca gerakan pemain intinya. Kekuatan ini ia memperoleh kepada Wakashimatsu melalui jurusnya tersebut. Yang ketiga, Gino Hernandez. Pemain penjaga gawang di Italia ini menggunakan jurus penjaga gawang yang istimewa yang dikuasai oleh pelatih tim Italia. Untuk menguasai jurusnya, Gino harus bisa menguasai kemampuan yaitu menghentikan tendangan lawannya. Dengan menggunakan jurus Golden Right Hand, Gino harus dapat menghentikan tendangan lawannya yaitu pemain Jepang. Walaupun Gino menggunakan kekuatan yang masih ada, ia masih tetap mempunyai kekuatan yang satu lagi, yaitu Double Handed Punch yang merupakan jurus yang menepis tendangan lawannya. Double Handed Punch sendiri mampu digunakan sebagai pengganti jurus tangkapnya untuk menepis tendangan lawannya tersebut. Yang kedua, Dieter Müller. Pemain penjaga gawang Jerman yang satu ini juga tidak mau kalah unik. Ia pertama kali muncul ketika saat pertandingan semifinal antara Jerman melawan Uruguay. Müller terpilih untuk menguasai kekuatan Müller, berusaha untuk menjaga pemain lawan yang mencetak gol dan akhirnya ia pun berhasil. Müller kembali bermain dalam 90 menit dan bertepatan dengan pertandingan final melawan Jepang. Müller ini merupakan dari julukannya sendiri yaitu hantu penjaga gawang. Namun julukan itu terbilang cukup aneh karena hanya bisa bermain ketika pemain-pemain Jerman mengubah taktik serangannya. Yang membuatnya berada di posisi kedua adalah kekuatannya dari wide mill catch yang mampu membuatnya menghentikan tendangan lawannya yang paling kuat dengan menangkap satu tangannya. Yang pertama, Genzo Wakabayashi. Pemain penjaga gawang yang satu ini terbilang sangat unik. Dia memberikan kekuatannya setelah menjadi pemain penjaga gawang nomor 1 di Jepang. Genzo yang tidak bisa mengontrol tubuhnya dan kekuatan ini menjadi penjaga gawang yang terhebat dan bisa menguasai kemampuan penjaga gawang yang merupakan anggota pemain Jepang. Selama mengetahui bahwa ia belum bisa menguasai sebagai penjaga gawang, Genzo pun menghentikan tendangan lawannya dengan memanfaatkan kemampuan. Genzo mampu dikenal sebagai pemain penjaga gawang yang disebut SGGK atau disebut sebagai Super Great Goalkeeper. Selain itu, yang membuatnya berada di peringkat pertama adalah kemampuan unik yang dimiliki oleh Genzo. Salah satunya adalah Super Great Goalkeeper Catch. Kekuatan ini mampu menghentikan pemain lawannya. Kekuatan ini Genzo digunakan untuk menepis tendangan lawannya. Oke guys, jadi itulah dia 4 tokoh pemain penjaga gawang yang ada di Kapten Tsubasa ya. Itulah karya versi 2. Seperti yang saya sudah upload di video sebelumnya, itu ada game Android yang namanya Kapten Tsubasa Dream Team yang judulnya sebuah komplikasi gacha 3rd Anniversary Countdown Transfer selama
selama 13 hari ya, kalau nggak salah ya. Udah pada nonton videonya? Kalau belum nonton, nanti kalian bisa cek aja di playlist gua ya guys. Oke? Jadi gua ingin tanya nih. Sama kalian, menurut kalian di antara 4 pemain penjaga gawang di Kapten Tsubasa itu, mana yang menjadi idola kalian? Kalau gua, yang jadi idola gua itu adalah Genzo Wakabayashi ya. Kayaknya gua masih lebih suka dengan yang namanya Genzo Wakabayashi, karena gua lihat satu-satunya tokoh pemain penjaga gawang di Kapten Tsubasa terkeren itu masih Genzo Wakabayashi menurut gua ya. Jadi kalian kasih komentar kalian di bawah. Menurut kalian apa yang menjadi tokoh-tokoh di Kapten Tsubasa idola dari pemain penjaga gawang yang terkuat ini ya. So mungkin itu aja guys untuk episode kali ini. Jadi thank you for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, comment, dan juga subscribe. Dan jangan lupa wajib hidupkan juga lonceng untuk dapatkan video yang lainnya. Dan yang terpenting itu semua adalah selalu tetap berkarya, jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri, dan juga jaga diri kesehatannya, supaya kita jumpa lagi di next episode video gua yang berikutnya. Well guys, ciao adios, see you again in next episode video gua yang berikutnya. Bye bye.